amigos, ay, sampai jumpa. Oke, selamat datang di, kembali di channel jurnal ini, oke. Nah, dalam video kali ini, seperti video-video sebelumnya dalam edisi perakitan PC kere-kore, sekarang kita mau unboxing PS2 ya, Power Supply. Ini saya kalau nggak salah belinya merek Armageddon ya, Armageddon Voltron 600 watt. Kalau nggak salah ini udah 80 plus gold ya. Cuman harganya memang miring dibanding PSU-PSU dengan spek yang sama gitu. Tapi nggak tahu, kurang tahu. Saya sebelumnya udah beli yang FX300 sama Armageddon. Sejauh ini nggak ada kendala, makanya saya beli lagi yang Armageddon ini juga. Cuman yang... Kalau yang sebelumnya 80 plus bronze, kalau yang ini gold. Oke, daripada berlama-lama, kita coba unboxing langsung aja ya. Nah, oke, kosong. Nah, ini dia Voltron Gold 600 RGB. Oh, ada invoice-nya juga. Udah 80 plus gold ya. Memang benar infonya, ini tempelan ya. Karena katanya ya, saat ini saat si PSU ini sedang melakukan verifikasi 80 plus, jadi ini tuh sedang diproses waktu itu kalau nggak salah ya, sedang diproses verifikasi, jadi katanya belum lama ini, makanya ini masih tempelan di sininya ya, di dusnya. Dan ini dia invoice-nya. Kayaknya ini invoice-nya invoice yang dibuat secara online. Di sini masih ada logo, logonya belum diisi. Logo tokonya ya. Oke, saya beli dari askarya.com Ruko Puri Dago. Oh, di Bandung nih, Antapani. Di Antapani Bandung. Nah, ini untuk harganya ya. Harganya itu cuma 488.000. Kurang tahu ini worth it atau enggak ya buat kalian. Cuman kalau nggak salah review-review yang saya lihat di YouTube cukup bagus juga sih. Sama review-review rating di toko ini ya, di Allshop-nya juga memang bagus-bagus. Nanti untuk link pembelian si barang ini saya sertakan di deskripsi juga ya. Nah, ini sekarang belum bisa saya tes, mungkin untuk tesnya kita bareng-bareng aja pas saat perakitan nanti ya. Oke, ini ya. Coba pengen lihat dalamnya. Oh, kudai. Oke, sini ada segel boxnya. Tuh, tempelan ya. Tapi kalau kalian ngecek di web sertifikasi 80 plusnya itu memang si barang ini terdaftar ya, memang ada, jadi bukan bohongan. Nah, ini kartu garansinya ya, kartu garansi yang dikeluarkan. Ini bukan dikeluarkan dari toko ya ini. Oh, kartu garansi dari Leapfrog ya.
Ya, memang dari yang ngeluarin si barangnya. Oke. Bagus. Nah, ini lumayan berat ya. Jadi memang pastikan katanya ya, PSU yang bagus itu ya PSU-nya berat gitu ya, nggak ringan. Jadi bukan dari komponen-komponen murahan. Cuman ya ini si kabelnya, kabelnya masih kayak gini ya, masih jadul, nggak menggunakan kabel pipih. Ya tapi worth it lah untuk harga segitu. Cuma 480.000, di bawah 500.000 ya udah dapet PSU 600 watt 80 plus lagi, udah gold lagi sertifikasinya. Nah jika kalian nanti yang mungkin rencananya mau ganti PSU dan mempunyai minat terhadap PSU dari Armageddon ini, silahkan kepoin aja untuk tokonya, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Oke, nah mungkin segini aja, semoga bermanfaat video unboxing ini. Untuk pengetesannya kita bareng-bareng aja saat perakitan PC-nya. Dan cukup sampai di sini. See you around. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.